TV KPM. Didik TV KPM. Hai Kapawi, buat apa tu? Hai sang anak, apa khabar? Saya sehat Kapawi. Kak Pawi ni menyediakan hadiah kepada jiran saya, Wong. Eh, kenapa Kak? Oh, minggu lepas saya memasuki pertandingan reka cipta. Pertandingan ini perlu gunakan barangan terpakai. Saya terpaksa menyediakan banyak barangan terpakai untuk menyiapkan robot saya. Wong yang membantu saya carikan barangan terpakai dari jiran-jiran perumahan saya. Akhirnya, saya dapat siapkan reka cipta dan dapat juga memenangi tempat Johan. Yeay! Wah, terbaik Kak Pawi. Sebab itulah saya sediakan hadiah sebagai tanda penghargaan pertolongan jiran saya, Wong. Oh, baik Kak Pawi. Tahniah sebab menghargai kebaikan jiran. Apabila menghargai jiran, hubungan semakin erat. Kirim salam Kak Kak Wong ya. Okey. Sejahtera, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah pendidikan moral tahun 4 bersama dengan Cikgu Sasi. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, apa khabar Sean? Oh, sangat sihat Cikgu. Okay. Dan juga kita juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini sepanjang pembelajaran kita, iaitu Cikgu Syamila. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Terbaiklah Cikgu. Okey, balik semua kepada Cikgu Sasi. Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, apa kaitan perbincangan ataupun gimmick yang ada pada permulaan tadi dengan apa yang kita akan belajar ini? Okey, baik, baik Sean. Gimmick tadi okey tak? Okey. Mesti murid-murid suka kan di rumah. Okey, ada satu nilai yang kita akan belajar hari ini. Murid kena tunggu dulu. Nanti saya akan bagi tahu apa nilai dia. Okey, okay, Cikgu. Kita akan bincang selepas ini. Okey, jom kita mulakan pembelajaran. Okey, baik. Okey, Sean. Sebelum kita mula, saya akan tunjukkan dua gambar. Murid-murid ataupun Sean sedia. Okey. Okey, gambar pertama dan gambar kedua. Apakah kaitan dengan gambar-gambar ini? Sila lihat sekejap, murid-murid. Okey, gambar pertama dalam kawasan kejiranan, betul tak? Ya, betul. Okey, betul. Gambar kedua, apa yang berlaku dalam tu, Sean? Nampak macam ada yang nak membantu. Yes, membantu dalam kawasan kejiranan. Ya. Okey, baik. Okey, ini adalah ada kaitan dengan tajuk yang kita akan belajar hari ini dengan nilainya sekali. Ya. Okay, nak tengok apa nilai dia? Okey, jom. Nilai, nilai, nilai. Apa kaitan dia? Kita kena bila orang tolong kita, kita kena berterima kasih ke? Kita akan ucap berterima kasih, betul tak? Kita akan ucap terima kasih. Okey, apa nilai yang sesuai untuk terima kasih? Ada dalam buku pendidikan moral, murid-murid pun sudah belajar. Unit ke 4 dalam buku teks pendidikan moral, ini dia nilainya, nilai berterima kasih. Okey, tanya Sean. Okey. Okey, baik. Dua stiker untuk kamu. Yeay, terima kasih Cikgu. Okey, baik. So, nilai berterima kasih, tajuk yang kita akan belajar hari ini, kita akan fokus kepada berterima kasih terhadap jiran. Kenapa jiran? Sebab tema tahun 4 adalah jiran. Hari ini kita akan fokus kepada jiran sahaja. Okey, baiklah Cikgu. Okay. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika? Kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. KPM.
KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan moral tahun 4 bersama dengan Cikgu Sasi. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, jom. Okey, nilai berterima kasih. Kita akan lihat maksud nilainya. Okey, okay, maksud nilai perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan. Cikgu letak warna kuning di situ sebab ia adalah kata kuncinya. Okey, pengiktirafan dan penghargaan. Bila kita dapat pengiktirafan ataupun penghargaan, kita mesti menghargai mereka. Ada beberapa perlakuan dan pertuturan. Kita akan lihat selepas ini. Baik. Okey. Right. Teliti situasi gambar. Gambar ini yang saya tadi tunjukkan. Okey, kita pergi dalam lagi. Okey. Sukhwinder Singh dan Kamarul hidup berjiran. Okey, okay, cuba lihat gambar tersebut. Ada dua berjiran. Seorang tunjuk Rizal keputusan matematik. Okey. So Sukhwinder Singh ni dia lemah dalam subjek matematik. Okey. Jiran dia membimbing dia. So akhirnya dia dapat keputusan yang cemerlang. Itu yang dia ucap. Dia bersalaman. Tapi dia ucap apa? Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Tahniah. Ya. Yeah. Okey, baik. Situasi gambar kedua. Ini gambar yang kita lihat tadi. Okey. Okey. Ibu Kanita sakit. Jiran membawanya ke hospital. Jiran menderma darah untuk ibu Kanita. Jiran melawat ibu Kanita. Jiran membawanya pulang ke rumah. Kanita dan keluarga mengadakan jamuan untuk jiran. So, apa yang berlaku di situ? Jiran dia sakit dan ahli-ahli jiran bawah mereka, bawah pesakit tu ke hospital. Yeah. Tolong membawa pesakit tu ke hospital dan selepas siap semua dibawa balik dan akhirnya mereka sediakan satu jamuan untuk sebagai tanda terima kasih untuk mereka. Yeah. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat cara dia. Cara berterima kasih terhadap jiran. Kita ada dua. Okey, apanya? Dari segi pertuturan dan dari segi perlakuan. Okey, apa itu pertuturan dan apa itu perlakuan? Sekejap. Okey, ini dia. Okey, pertuturan. Kita akan mengucapkan terima kasih. Ya. Yeah. Okey. Bila dapat bantuan daripada jiran, kita akan mengucapkan terima kasih. Ini biasa semua dah tahu kan? Yeah. Apa-apa bantuan yang kita dapat, kita akan mengucapkan terima kasih. Okey, dari segi perlakuan pula, apa yang kita boleh buat untuk menunjukkan tanda terima kasih kita? Okey. Yang pertama, apa dia? Chong? Memberikan hadiah dan kad. Ya, betul. Memberikan hadiah dan kad sebagai tanda terima kasih. Bukan hanya ucap terima kasih je kan? Ya. Yeah. Okey. Yang kedua, kita boleh Menziarahi jiran. Menziarahi jiran sebagai tanda terima kasih kita. Macam Ibu Kanita tadi kan? Yeah. Semua pergi menziarahi mereka dan sediakan jamuan kecil untuk mereka. Okey. Yang ketiga pula, mendoakan kesejahteraan jiran. Okey, yang keempat, menghantar ucapan terima kasih melalui media sosial. Okey, di sini saya sertakan media sosial sekarang sebab murid-murid pun dah biasa dengan media sosial. Biasanya kalau ada hari jadi ke apa ke, kita akan ucap dalam media sosial. Ya, yeah, kan? Betul. So, apa kata jiran kita hari ini hari jadi, biar kita pun ucap selamat hari jadi untuk mereka dan dia akan ucapkan terima kasih kepada kita. Yeah. Itu adalah satu tanda menghargai mereka. Ya. Yeah. Okey? Alright. Jom kita uji diri. Aha. Okey, okay. Ready? Ready, baik. Sean? Ya, okay, sedia. Baik. Okey, kita dah lihat beberapa cara tadi. Okey, cara-cara berterima kasih terhadap jiran. Okay. Dari segi dua tadi, yeah, pertuturan dan perlakuan. Ya. Yeah. Okey, baik. Okey. Okey, sekarang kita ada lima. Semuanya okay, ada lima. Baik. Okey, baik. Okey, yang satu. Apa yang Sean masih ingat lagi? Silakan. Okay. Sebab cikgu dah sebutkan dah tadi kan, dari segi pertuturan dan perlakuan, mungkin dari segi pertuturan tu dengan mengucapkan terima kasih. Wow, tahniah. Tahniah Sean mengucapkan yeah, terima kasih. Okay, yeah. Satu stiker untuk kamu. Okey, nanti saya lekat. Okey, nanti. Okey. Okey, yang kedua pula. Yang kedua pula dari segi perlakuan, yang pertama sekali kita boleh menziarahi jiran. Okey, kita cuba lihat. Okey. Okay. Dan juga memberikan hadiah dan kad. Okey, okay, boleh memberikan hadiah dan kad. Tadi cuba dengan menziarahi jiran. Yeah. Cuba kita lihat menziarahi jiran. Ada, tepat. Okey. Okey, okay, satu stiker nanti. Okey. Okey, lagi? Ada dua lagi. Ingat lagi tak? Kita boleh mendoakan kesejahteraan jiran. Tepat sekali. Mendoakan kesejahteraan jiran. Yeah. Itu adalah satu
cara berterima kasih terhadap jiran dan akhir sekali. Okey, disebabkan kita banyak menggunakan sosial media sekarang. Jadi contohnya kalau hari jadi jiran ataupun kalau nak ucapkan terima kasih kepada jiran, boleh juga menggunakan sosial media untuk menunjukkan penghargaan ataupun mengucapkan terima kasih. Yes, betul. Adakah itu jawapan muktamad? Ya. Okey, Tania menghantar ucapan terima kasih melalui media sosial. Okey, Tania, so tiga jawapan tadi yang betul dapat tiga stiker semuanya. Wow, sekali. Okey, tiga ego saya dekatkan sekarang ya. Okey, boleh boleh. Satu. Letak tiga stiker di situ. Okey, dua. Okey. Murid-murid di rumah pun ada cuba nanti. Tahniah untuk kamu. Hebat semua. Okey, saya tepuk tangan dari sini untuk betul. Semua. Dan yang dapat jawab dengan betul juga, ini bagaikan stiker betul. Untuk anda semua. Yes. Okey, terbaiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan moral tahun 4 bersama dengan Cikgu Sasi dan juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Syamila. Baiklah cikgu, apa yang kita akan buat untuk segmen ni? Okey, baik. Okey. Kita akan lihat perasaan hari ini. Okey. Okey, perasaan kali ini. Okey. Okay, perasaan bila kita ucap terima kasih ataupun kita memberikan sesuatu kepada jiran, apakah perasaan mereka dan perasaan kita sekali. Kita akan lihat. Baik. Okay, perasaan yang biasa kita. Okay, yang pertama perasaan gembira. Kan? Perasaan gembira, kita pun akan gembira, jiran pun akan gembira bila dia dapat terima apa-apa hadiah daripada kita. Yeah. Betul? Okay. Nombor dua, bangga. Okey, dia akan berasa bangga. Dan nombor tiga, perasaan dia, dia akan rasa seronok sebab dia dapat menghargai, jiran-jiran dapat menghargainya. Yeah. Okey, dia akan rasa gembira dan akan rasa bangga dan akan rasa seronok. Kalau ada lagi perasaan, tiada masalah. Memang ada banyak perasaan lagi. Okey, so yang ni cikgu tekan tiga perasaan, gembira, bangga dan seronok. Okey, right. Okey, jom kita buat satu projek. Okey, projek ni kita akan hasilkan dan memberi kepada jiran kita. Jiran yang selalunya tolong kita, selalunya puji kita ke, kita satu tanda untuk terima kasih kepada mereka. Baik. Okey, jom kita buat. Okey, cikgu. Okey, untuk hari ini, kita akan buat projek gubahan bunga. Okey, murid-murid di rumah boleh sediakan. Okey, pasu bunga. Okey. Pasu bunga yang plastik. Okey, boleh sediakan. Dan span. Okey, span dan beberapa untung bunga. Okey. Okey. Right. So apa yang kita akan buat? Kita macam biasa kita buat gubahan bunga. Okey. Right. Jom kita sediakan beberapa ni. Okey, kita masukkan saja. Silakan. Kita masukkan saja. Bagi dia nampak cantik nampak sikit. Nampak cantik Okey. Okey. Sebab jiran banyak tolong kita. At least kita menghargai mereka, kita buat sesuatu untuk jiran. Okey. Okey, murid-murid pun ingat di rumah. Okey, bila siapa tolong kita, sila sediakan sesuatu untuk mereka. Yalah. At least ucap terima kasih pun jadilah. Kan? Kan? Tapi yang ni lebih macam Betul. Sedikit. Yes, terima kasih kita akan selalu ucap. Apa kata kalau kita bagi satu hadiah macam macam sebegini, so dia akan rasa lebih gembira. Saya rasa masa saya buat pun rasa seronok sebab saya boleh boleh rasa macam mana perasaan jiran saya nanti bila saya berikan hadiah ni kepada dia. Okey, baik. Tanya. Okey, tanya. Cantik tak? Cantik. Okey, ini kad. So mesti kena sediakan satu kad. Okey, apa ucapan yang nak bagi untuk jiran? Okey, saya pegang di sini. Okey, dan saya bacakan lah. Okey, terima kasih kerana membaiki basikal saya. So jiran di sini dia membaiki basikalnya. So dia nak memberi suatu hadiah untuk jiran dia. Okey, tolong tampak di depan. Okey. Okay. Supaya jiran dia boleh simpan ni di rumah. So bila jiran nampak pas bunga ni je, gubahan bunga ni je, dia akan lihat dia dah tahu dah. Okey, ni daripada jiran dia. Dia menghargai dia. Okey? Baik dah. Cantik kan?
Cantik sangat. Ah, yes, cantik sangat. So, bukan ini saja, beberapa hadiah kita dah sediakan di sini. Yeah. Okay, ini cadangan sahaja. Yeah. Okay, cuba lihat hadiah di hujung situ. Ah, okay, tolong bacakan hadiah ni untuk apa? Okay, terima kasih kerana menyiram pokok bunga saya. Menyiram pokok bunga bila dia tak ada di rumah, dia tolong menyiram pokok bunga. Apa kata kita sediakan satu hadiah? Ya, betul. Okey, untuk jiran. Okey, yang kedua. Yang ni pula, terima kasih. Terima kasih kerana membawa ibu saya ke hospital. So kita sediakan mana yang murid mampu boleh buat. Tiada masalah. Okey? Bukan kita nak beli sahaja, murid sendiri pun boleh buat. Ya, betul. Okay? Dan contoh yang ketiga. Yang ketiga pula ni, terima kasih kerana mengajar saya subjek matematik. Okey, subjek matematik dia mengajar. Yeah. So, dapat juga satu hadiah. Okey, dapat juga satu hadiah. Dan di sini ada satu lagi contoh. Okey, terima kasih kerana menceriakan taman permainan kita kepada Pakcik Sasi. Okey, Pakcik Sasi daripada Sandy. Okey, so Pakcik Sasi ni dapatlah satu hamper buah-buahan. So sediakan hamper buah-buahan ni, letak je buah-buahan, sediakan satu bakul sebegini dan dengan plastik balut sahaja dan sediakan satu nota untuk mereka dan boleh hadiahkan kepada jiran, yang kita nak. Memang nampak cantik ya. Okey, ini adalah satu amalan. Macam mana kita mengamalkan sikap sikap berterima kasih ini? Dari sinilah kita mengamalkan. Dari sinilah kita boleh nampak amalannya. Baik. So ini projek-projeknya. Okey, baik. So murid dah sedia. Murid-murid dah tahu apa projek yang kita buat. So murid pun dah ada banyak idea nak buat projek apa-apa. So selepas ni, kalau ada jiran yang dah membantu masih belum bagi hadiah, sila sediakan satu hadiah untuk mereka. Ya, betul. Okey. Baik. Alright, hebat semua. Okey. Okey, Jago. Jom kita uji diri untuk hari ni. Okey, ready? Saya dah sedia. Okey, murid-murid di rumah sedia? Okey, baik. Okey. Gambar pertama. Baik. Bagaimanakah Iwan berterima kasih kepada jirannya? Okey. Murid boleh lihat sekejap. Ya. Okey. Dan soalan saya ulang lagi sekali. Bagaimanakah Iwan berterima kasih kepada jirannya? Okey. Jawapan dia. Okey. Ada cadangan jawapan? Mungkin dekat sini pun saya nampak. Okey, dari segi dalam ada apa dekat tangan budak perempuan tersebut itu nampak macam dia bagi hadiah. So, saya rasa dari segi perlakuan memberikan hadiah. Okey, baik. Jom kita tengok lihat jawapan dia. Yes, Iwan memberikan hadiah kepada kakak melatinya. Okey, itu hadiah dia. Saya dah bulatkan dengan warna merah. Okey, baik. Gambar kedua. Tanya, John dapat satu stiker. Satu stiker untuk saya. Terima kasih, Guru. Okey, sebab jawapan yang betul. Okey, baik. Okey, baik. Teruskan dengan soalan kedua. Okey, Cikgu. Okay. Soalan yang kedua. Bagaimanakah Sukhwinder Singh berterima kasih kepada jirannya? Okey. Okay. Bagaimanakah? Okey, cuba lihat gambar tu betul-betul. Daripada gambar ni saya nampak okey, dia ingat bahawa jirannya menolong dia lah. Tapi saya rasa dia tunjukkan hadiah, dia salam tangan dan saya rasa dari sini dia nampak macam dia mengucapkan terima kasih. Okey, baik, kita lihat jawapan dia. Ya, tepat sekali Sukhwinder Singh mengucapkan terima kasih kepada Kamarul. Okey, mereka bersalaman. Kalau murid nampak dalam tu, saya letak dalam warna merah, bulatan yang warna merah, mengucapkan terima kasih. Tanya, satu stiker lagi. Ya, satu stiker lagi. Terima kasih, Sean dapat satu stiker lagi. Okey, banyak hari ni Abang Sean dapat stiker. Okey. Murid-murid di rumah pun kalau dah tahu jawapan, tolong cuba dekat rumah. Okey, ini soalan yang ketiga. Apakah cara berterima kasih yang ditunjukkan dalam gambar di atas? Cikgu, ini nampak apa sebab ini di kalangan jiran kan? Dan saya nampak mereka makan-makan, saya rasa mereka menziarahi satu sama lain. Menziarahi satu sama lain. Okey, kita boleh nampak pelbagai kaum duduk di rumah dan tengah makan. Okey, cuba lihat jawapan dia. Yes, tepat sekali menziarahi jiran. Tanya Abang Sean, dapat lagi satu stiker. Lagi satu stiker. Okey, baik. So, maksudnya cara-caranya masih ingat. Inilah cara-caranya yang kita belajar tadi. Okey. Okey, baik. Seterusnya, gambar keempat. Ini nyatakan perasaan pula. Nyatakan perasaan yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Apakah perasaan mereka? Tadi kita dah lihat tiga perasaan.
Okey, apa perasaan yang sesuai untuk gambar di sini? Saya rasa daripada tiga tersebut iaitu gembira, bangga dan seronok. Saya rasa untuk gembira. Yang sesuai untuk gambar ini adalah bangga dan gembira, cikgu. Bangga dan gembira. Yeah. Adakah jawapannya betul? Ya, yeah, tepat sekali. Gembira dan bangga. Seronok pun sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Okey, murid yang menjawab seronok tetap betul. Okey, baik. Satu stiker lagi untuk Abang Chon. Ya, terima kasih. Okey, kita cikgu teruskan soalan segmen lagi satu. Okey, okay, sebelum ni kita lihat gambar. Sekarang kita akan isi tempat kosong. Baik. Baik. Okey, jom sedia. Okey, okay, soalan satu. Tempat kosong. Antara jiran dapat dipupuk dengan mengamalkan sikap berterima kasih. Apanya jawapan dia? Yang ada di rumah murid-murid tu rasanya apa jawapan anda ya? Bagi saya rasa jawapannya adalah hubungan. Hubungan antara jiran dapat dipupuk dengan mengamalkan sikap berterima kasih. Betul okay, ke cikgu? Baik. Okey, baik. Betul ke? Jom kita lihat. Yeah, betul. Okey, tahniah. Hubungan antara jiran dapat dipupuk dengan mengamalkan sikap berterima kasih. Cikgu, okay, saya sediakan stiker kat sini. Saya lekat, cikgu? Ya, yeah, betul. Silakan. Satu stiker untuk Abang Sean. Terima kasih, cikgu. Okey, baik. Okey, baik. Kita wajar mengucapkan dang. Okey, ada satu line. Kepada jiran yang menolong kita semasa dalam kesusahan. Bila senang orang kot, murid pun boleh jawab saya rasanya. Bila murid, orang dah tolong kita, mestilah cakap terima kasih. Mestilah cakap terima kasih, kan? Ya. Yeah. Okey, adakah jawapan dia, terima kasih. Ya, betul. Tahniah, yeah, Abang Sean. Dapat lagi satu stiker untuk Abang Sean. Lagi satu pelekat. Alright. Okey, murid-murid di rumah macam mana? Dapat jawab soalan-soalannya? Okey, cikgu rasa murid-murid di rumah pun dapat jawab, dapat bersama dengan kami. Soalan ketiga, saya memberikan tanda kosong kepada Kumar kerana menjaga rumah semasa kami sekeluarga pergi bercuti. Oh, cikgu, saya rasa jawapannya adalah hadiah. Itu dia. Betul jawapan dia. Hadiah. Okey, baik. Okey, satu stiker untuk Abang Sean. Okay, dan soalan empat. Saya berasa apabila berterima kasih kepada jiran. Berasa apa? Saya berasa gembira. Gembira. Adakah jawapan yang betul? Gembira, bangga. Yeah. Okey, di sini cikgu letak bangga. Okey, jawapan yang betul. Bangga. Satu stiker lagi untuk Abang Sean. Okay. Dan soalan akhirnya, kita memberikan hadiah kepada jiran untuk menghargai jasa mereka. Adakah jawapannya betul? Ya! Ya, tepat sekali. Kita memberikan hadiah kepada jiran untuk menghargai jasa-jasa mereka. Sebab itulah kita sediakan banyak hadiah di depan. Sebab kita nak menghargai jasa-jasa mereka. Ya. Ya. Satu pembelajaran yang sangat-sangat seronok, cikgu. Tetapi sebelum kita mengakhiri program kita, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini? Okey, baik. Okey, murid-murid di rumah. Okey, apa yang kita dah lihat hari ini? Kita dah lihat cara berterima kasih dari segi pertuturan dan perlakuan. Dan ada lima cara tadi dan perasaan. Dan akhirnya kita buat beberapa soalan. So, di sini murid-murid perlu tahu. Okey, murid-murid perlu tahu. Murid-murid patut mengamalkan sikap berterima kasih terhadap jiran bagi menjamin kehidupan yang harmoni. Ya, yeah, okey. Okay. Terima kasih cikgu. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan saya sepanjang pembelajaran kita? Okey, baik. Okey, bagaimana Abang Sean? Okey, nak kira stiker yang Abang Sean dapat hari ini tak? Boleh kira? Yo. Abang Sean dapat berapa stiker hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cikgu. Wow, rekod terbaru saya. Okay. Satu tepukan untuk kasih, Abang Sean yang dan murid-murid di rumah. Siapa yang jawab tadi betul, dari tepukan untuk dari kami semua. Ya. Okay. Dan baik, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan, dari mana mereka boleh mendapatkannya? Okey, mereka boleh dapatkan dari portal Delima. Okey, terima kasih cikgu lagi sekali atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Oh cikgu, boleh tak ajar saya macam mana nak buat hamper buah-buahan ni? Sebab saya rasa saya nak bagi kepada jiran saya lah. Okey, boleh. Jom. Okey, ini buah-buahan. Okey. Okey, jom kita.